Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, rahayu. Ketemu kembali dengan saya pada hari ini dalam edisi podcast. Nah, kalau biasanya kita podcast itu tentang kesiapan tentang momen di pemilu kada tahun 2024. Nah, kali ini tidak kalah serunya lagi, kita akan berbincang-bincang dengan tema ngobraspol. Ngobraspol itu adalah ngobrol seputar politik tahun 2024. Dan kesempatan siang hari ini saya kedatangan tamu istimewa saya dari Pemerhati Politik Banua. Selamat siang Bapak Kadarisma. Siang. Apa kabar? Alhamdulillah baik, sehat. Jadi kita pada kesempatan hari ini tentunya ini kan sudah bulan Juli, tentunya momen pemilihan kepala daerah, bupati dan wakil bupati Kabupaten Barito Timur sudah semakin mendekat. Semakin dekat. Dan nanti mungkin tahapan yang finalnya itu di bulan Agustus. Pendaftaran. Nah, ini kita akan ngobrol seputar memahami politik dan demokrasi dalam Pilkada Barito Timur. Itu yang pertama. Yang kedua, bagaimana figur seperti apa yang dibutuhkan masyarakat Kabupaten Barito Timur. Kemudian yang ketiga, bagaimana peta Pilkada di Barito Timur. Kemudian untuk topik yang terakhir, yaitu tantangan atau apa saja yang bisa membuat demokrasi tidak sehat. Nah, ini kita mulai dari topik yang pertama, yaitu memahami politik dan demokrasi dalam Pilkada Barito Timur. Silakan, Bapak Kadarisman selaku pemerhati politik Banua. Oke, baik. Terima kasih atas waktu kesempatan bahwa hingga saat ini kita yang jelas sudah semakin mendekati momen di mana rakyat harus mendelegasikan kekuasaannya. Itu nanti di bulan November, 27 November ya, 2024, untuk pemilu kada secara serentak di seluruh Indonesia, termasuk di wilayah kita, daerah kita, Kabupaten Barito. Nah, politik ini, bangsa kita pada saat ini sedang berproses belajar memahami tentang demokrasi dan politik. Banyak masyarakat kita yang tidak memahami substansi apa itu politik. Bahkan ada sebagian orang, sebagian kelompok masyarakat kita alergi dengan politik. Karena politik itu selama ini distigma, kotor, jahat, kejam, ya kan? Padahal politik ini instrumen yang tidak bisa lepas dari kehidupan kita. Sejak kita bangun tidur sampai kita tidur lagi, kita tidak terlepas dari konteks politik. Nah, oleh sebab itu, keterlibatan publik di dalam berpolitik itu harus. Tapi bagaimana keterlibatan itu kemudian mengontribusikan untuk menciptakan sistem tata pemerintahan yang baik dan sehat, maka masyarakat harus mendapatkan edukasi politik. Nah, edukasi politik ini menjadi tidak saja menjadi tugas pemerintah, tetapi menjadi tugas daripada partai politik, menjadi tugas daripada semua elemen bangsa dan negara ini, termasuk jurnalis, termasuk tokoh-tokoh masyarakat kita, termasuk elit politik harus berkontribusi terhadap pendidikan politik agar masyarakat aware, masyarakat mengerti apa sebenarnya politik itu. Nah, ini yang mesti dipahami, kenapa kita harus berpolitik, ya karena dengan berpolitik itu bahwa masyarakat dapat menciptakan kehidupan berbangsa, bernegara, berkehidupan, berkeadilan, berkesejahteraan lebih baik. Maka oleh karena itu, di setiap momentum politik, pilkada, misalnya pilpres, jangan sampai masyarakat golput. Atau jangan sampai masyarakat salah memilih kriteria pemimpin yang harapannya dapat mengangkat harkat,
kesejahteraan, keadilan. Pada akhirnya kalau salah memilih, yang didapatkan justru sebaliknya. Iya. Jadi gitu, Mas. Iya, berarti kalau salah memilih berarti ini kan agenda politik tentunya 5 tahun. 5 tahun. Berarti 5 tahun lagi. 5 tahun lagi baru berarti harus betul-betul masyarakat harus bisa harus sadar, sadar dan bisa memilih siapa calon yang terbaik. Betul. Untuk Kabupaten Batu Timur itu, dan itu dilihat dari kemudian rekam jejak, track record-nya, lalu ya kemudian juga apa, seperti apa sih calon ini, apakah dia nanti berkontribusinya untuk daerah itu, dilihat dari nanti kan ya, ada yang disebutkan visi ya, dan misi tentu kredibilitasnya, jejak rekamnya, pengalamannya. Banyak hal yang menjadi variabel bahwa seseorang itu layak untuk pilih menjadi pemimpin rakyatnya. Kalau yang berikutnya kita lanjut ke topik berikutnya ini. Ini harapan figur seperti apa yang dibutuhkan calon pemimpin di Batu Timur. Ini ada bayangan-bayangan nggak Anda yang selaku pemerhati politik Banua ini? Kalau kita mengamati, kalau kita memperhatikan kondisi Barat Timur sendiri, seperti misalnya pertumbuhan ekonomi. Artinya apa? Artinya terjadi ketidakbertumbuhan ekonomi di daerah. Ketika ekonomi tidak bertumbuh atau pertumbuhannya sangat kecil, maka berpotensi menciptakan pengangguran, angkatan kerja, ya. Berpotensi menciptakan warga miskin yang semakin banyak. Mengaca kepada itu, maka rakyat batin harus memiliki kemampuan untuk menganalisa, melihat kriteria pemimpin mana yang memiliki kemampuan untuk menumbuhkan ekonomi di daerah, sehingga kemudian angka pengangguran bisa diturunkan, angka kemiskinan bisa diturunkan, dan keadilan diciptakan, sistem berpemerintahan demokrasi yang sehat juga diwujudkan. Hal-hal itu yang menjadi perhatian. Hal-hal itu kemudian yang diletakkan siapa pemimpin yang dapat masuk dalam kriteria ini, yang mampu mengangkat daripada dari sisi ekonominya, dari sisi governance, tata kelola pemerintahan yang lebih baik. Karena begini, kalau orang yang bukan memahami politik, orang yang tidak memiliki jiwa kenegaraan, dia berpotensi merusak tata kelola pemerintahan yang baik, menciptakan sistem birokrasi yang tidak sehat, ya pada akhirnya kinerja birokrasi terganggu, program-program pemerintah tidak jalan, potensi-potensinya juga terganggu. Seperti yang pengaturan tadi ya. Nah, ya seperti itu. Sekali yang untuk poin ketiga ini adalah bagaimana peta pilkada di Kabupaten Batu Timur. Ini sudah dipetakan nggak, Mas? Ya sekilas ya, kita melihat sekilas. Batin ini cukup dinamis. Ini dipengaruhi karena perolehan kursi di DPRD itu hampir merata. Tidak ada satu partai pun di Barito Timur ini yang mampu mengusung pimpinan kepala daerah sendiri. Harus berkoalisi. Kalau kita melihat ada beberapa partai yang itu setara kursinya, katakanlah Golkar, PDIP, Gerindra, Perindo, sama-sama 4 kursi. Ini hampir merata. Tidak ada yang berbeda. Maka kita melihat meratanya jumlah kursi di DPRD ini
memiliki potensi untuk memunculkan tiga pasangan calon. Tiga pasangan misi ya. Kita berdiskusi gitu. Kalau ini terdistribusi, masing-masing empat pilar pemilik kursi yang dominan ini bersikeras untuk mengusung calon masing-masing. Ya. Siapa saja pihak-pihak yang tiga itu yang berpotensi untuk maju, maka kita melihat ada poros kuning, poros merah, kemudian poros biru. Tiga poros ini berpotensi untuk menunjukkan pasangan calon yang ada kemungkinan kira-kira. Ini kan kita obrolan kita mau raspol ini. Kita pada pertanyaan ini, pertanyaan saya, menurut kacamata Anda, mungkin nggak ada terjadi nanti karena dari empat poros besar yang tadi tiga poros menjadi partai koalisi gemuk, maksudnya misalnya gabung antara misalnya Golkar gabung dengan Gerindra atau PDIP bisa gabung dengan Demokrat atau dengan Perindo, ada kemungkinan nggak? Ya, di dalam politik itu kan politik itu kan seni kemungkinan kan, ya kan, seni kemungkinan, segala sesuatu sangat mungkin terjadi, ya kan? Sangat mungkin, dan itu berpotensi terjadi. Misalnya kalau koalisi gemuk terjadi, maka calon pasangan calon pilkada di Banten ini akan mengerucut menjadi dua. Mengerucut. Akan mengerucut. Bisa head to head. Kenapa? Karena ketika koalisi gemuk terjadi, tidak menyisakan lagi sisa kursi, untuk mengusung calon yang ketiga. Nah, misalnya terjadi koalisi Golkar, ya. Gerindra, ya. PKB, ya. Demokrat. Ini sudah berapa kursi? Iya. Iya kan? Nah, kemudian terjadi kemudian lagi koalisi Perindo, PDIP, Hanura, PSI. Habis kursi. Habis ya, habis. Jadi kalau koalisi gemuk terjadi, maka berpotensi hanya dua pasang head to head tadi ya. Akan terjadi head to head. Nah, jadi kemungkinan itu ada. Kemungkinan itu terjadi. Berarti kita sambil memantau perkembangan politik yang saat ini suhunya, tensi sudah mulai agak memanas. Kalau kita lihat beberapa baliho sudah terpasang di sana sini, ada baliho Pak Supriyatna, juga balihonya Pak Arianto S. Muller, ada juga balihonya si Panca Niganro, ada juga balihonya siapa? Dia Selayar dan yang lainnya lagi masih ada. Itu saya lihat potensi, cuman itu kamu rakyatnya. Kalau yang berikutnya kita lanjut ke topik berikutnya ini. Ini harapan figur seperti apa yang dibutuhkan calon pemimpin di Jawa Timur. Ini ada bayangan-bayangan enggak Anda yang sangat memerhati politik benua ini? Kalau kita mengamati, kalau kita memperhatikan kondisi Barat Timur sendiri, seperti misalnya pertumbuhan ekonomi. Jadi kalau kita mau jujur, pertumbuhan ekonomi di Barat 2023 dibanding 2019 yang lalu itu cenderung turun. 2020 itu minus. 2023 masih sangat rendah. Artinya apa? Artinya terjadi ketidakpertumbuhan ekonomi di daerah ini. Ketika ekonomi tidak bertumbuh atau pertumbuhannya sangat kecil, maka berpotensi menciptakan pengangguran, angkatan kerja, ya. Berpotensi menciptakan warga miskin yang semakin banyak. Mengajak kepada itu, maka
rakyat batin harus harus memiliki kemampuan untuk menganalisa, melihat kriteria pemimpin mana yang memiliki kemampuan untuk menumbuhkan ekonomi di daerah, sehingga kemudian angka pengangguran bisa diturunkan, angka kemiskinan bisa diturunkan, dan keadilan diciptakan, sistem berpemerintahan demokrasi yang sehat juga bisa diwujudkan. Hal-hal itu yang menjadi perhatian. Hal-hal itu kemudian yang diletakkan siapa pemimpin yang dapat masuk dalam kriteria ini, yang mampu mengangkat daripada dari sisi ekonominya, dari sisi good governance, tata kelola pemerintahan yang baik ya. Karena begini, kalau orang yang bukan memahami politik, orang yang tidak memiliki jiwa kenegaraan, dia berpotensi merusak tata kelola pemerintahan yang baik, menciptakan sistem birokrasi yang tidak sehat, yang pada akhirnya kinerja birokrasi terganggu, program-program pemerintah tidak jalan, potensi-potensi lainnya seperti yang pengangguran tadi. Ya, seperti itu.